Kayak enggak pedes. Boleh? Mau berapa? Mau, ya. Bungkus. Makan sini aja. Ini coklat tuh. Tuh, yang kiri. Sok. Jadi bedain ya, Bu ya. Iya. Nah, berarti rasanya satu yang oncom sama rasanya asin ya? Ya, sama gula manis. Sama gula, jadi gula 3. Telur 5.000. Dua setengahan. Ya. Kalau telur 5.000. Kalau telur 5.000. Berapa oncomnya? Oncomnya 2. Yang biasa ya, biasa. Yang manis 2. Saya mau yang itu ya, yang dari situ langsung. Oh, itu juga baru. Iya. Ini oncom semua. Ini oncom. Ya. Itu yang baru itu juga nih. Iya. Angkat tuh. Oh. Enggak apa-apa. So, oncom. Biar maksudnya di videoin langsung lihat. Ntar pas lihat lagi dikucur juga. Oh gitu. Oh berarti nggak usah pakai apa-apa berarti yang satu ya? Iya, ya kayak gini. Ini, oh yang ini yang biasa, ya yang mau. Hai guys, video ini diambil jauh banget sebelum corona melanda di Indonesia dan sekarang gue harus physical distancing di rumah aja. Nah, ini adalah video waktu gue mampir di Surabi, Purwakarta. Waktu itu ngapain ya? Kok bisa sampai ke sana? by the way, ini tuh wangi banget. Kecium gak sih sampai sana? Wangi kayu bakar maksudnya. By the way, Surabi ini tuh masih jadul banget. Kalian bisa lihat karena di sini tuh masih memakai tungku kayu. Nah, jadi kali ini gue sekarang lagi ada di Serabi. Ini tuh Serabi yang ada di Purwakarta. Nah, jadi di sini tuh Serabinya ada 3 macam. Yang satu original, yang satu manis, dan satu lagi pakai oncom. Nah, di sini gue pakein oncom. Kalian bisa lihat. Tuh. Ini tuh oncom. Jualan Serabi. Nah, jadi Serabi ini tuh masaknya masih tradisional banget. Jadi ini tuh pakai areng dan pakai kayu. Nah, jadi kalian kalau ke Purwakarta jangan lupa mampir ke Serabi yang ada di Jalan Veteran. Serabi Mantin. Serabi Mantin. Nah, jadi ini tuh serabi yang tadi udah dimasak dan ini udah matang. Kalian bisa lihat. Tuh, liatin. Nah, ini tuh serabinya yang masih original dan ini serabinya yang pakai oncom. Nah, jadi ini serabinya udah kita siram. Tuh. Kita siram gula. Tuh, kalian bisa lihat. Cobain. Kita makan. Gula merah. Terus serabinya ini masih kayak bau-bau areng. Bau-bau bakaran karena dia bakarnya langsung pakai tungku api yang pakai kayu. Ini serabinya ini kerasa ya kelapanya. Nah, ini gurih sih. Nah, jadi liatin, ini tuh tadi serabinya yang dipakein oncom. Ini yang gue bikin, kok jadi panjang ke samping ya? Cobain ya. Oh, panas. Ini panas banget. Seratnya kelihatan, kalian bisa lihat, kelihatan nggak asapnya? Ya oncomnya ini rasanya agak pedes. Pedes tapi belum nggak begitu pedes ya, asin. Dan ini nyerap banget ke serabi tuh. Enak. Apa-apa, itu aja ya. Oke guys, sampai sini dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you for watching dan terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. Dari 25, 20 nih kurang 5.000. Wah, ini aja deh. Kayak gak ada uangnya lagi.
Murat sih. Kasih tahu deh, ini kasih tahu. Ini aja kali yang kasih tahu ya. Gini ya, tumpahin. Oke. Okay. Nah, jadi ini tuh yang pakai oncom, bikin beda. Panjang ke samping. Coba